Sementara itu, kemarin KPK menggeledah rumah mewah milik mantan kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, di Perumahan Grand Summit Batam. Penggeledahan rumah Andi Pramono dilakukan sejak Selasa siang dan berlangsung sekitar dua jam. Usai penggeledahan, tim KPK membawa dua koper. KPK sebelumnya menjerat Andi Pramono dengan pidana gratifikasi. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyebut penggeledahan rumah Andi Pramono di Batam adalah bagian dari tindakan pengumpulan barang bukti. KPK membenarkan menggeledah rumah milik Andi Pramono digelar di salah satu kompleks perumahan mewah di Sekupang, Batam.